Terus bagaimana warga di sana pada mengungsi? Ya kan akhirnya terjadi provokasi. Kita tangkap, kita luruskan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita mengandalkan Pak Lutfi aja atau polisi, nggak mampu kita. Kita sangat-sangat terpaksa. Indonesia dari Papua lebih bagus lagi, ya. Jadi orang tua punya tugas sekarang membina anak-anaknya untuk tetap sekolah. Tadi melihat tuh bapak polisi pada bawa senjata, misalnya menangkap orang. Bapak ibu nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Ada polisi, ya kan? Kalau misalnya nangkap orang, nggak usah takut. Yang ditangkap adalah yang bersalah. Kalau nggak bersalah nggak mungkin ditangkap, betul apa tidak? Betul. Ya, jadi nggak usah takut. Dengan kejadian kemarin yang di Musola Barat, Bapak Polisi sudah memampang foto-foto, sudah lihat ya, para pelaku-pelaku itu. Kita berharap semua pelaku kejahatan dia harus dihukum, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti Bapak Ibu nggak jadi pekerja lagi, anak-anak nggak jadi sekolah lagi, kasihan. Untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita tetap sehat, tetap sekolah. Ya, sekolah itu penting. Orang yang takut itu orang yang buat salah. Kalau betul tidak buat salah, untuk apa kamu takut? Mari kau sama-sama bangun kau punya negeri. Mari sama-sama kau bangun Moskona, bangun Bintuni, bangun Papua dalam wadah NKRI. Kami di Lombok Barat, masyarakat kami suku kehormatan kalau betul. Menyatakan satu. Menolak segala bentuk kekerasan. Dua. Mendukung Polri dalam menegakkan hukum. Menegakkan hukum oleh Polri terhadap segala bentuk kejahatan. Saya sebagai Ketua Lembaga Adat Kabupaten Teluk Bintuni mengecam keras terhadap kejadian-kejadian yang tidak manusiawi, yang sangat tidak manusiawi yang terjadi di kabupaten kami ini. Jadi kami berharap dan kerjasama dengan pihak kepolisian keamanan ini supaya masalah diusut sampai tuntas. Supaya harapan kami supaya kabupaten ini tetap aman dan kondusif. Kami mendukung pihak Polri untuk mengusut tuntas pihak kekerasan yang terjadi di istri kami. Ya, tersebut. Terus kami masyarakat mengucap terima kasih kepada dari Polda yang sudah adakan sembako untuk kami masyarakat istri Moskona Barat. Terima kasih. Ya, dari kami. Terus kami masyarakat usul untuk tugas dari distrik Moskona Barat yang sudah ada di kota, boleh kami masyarakat mengharap ya, dari kepolisian bisa mereka naik dari pendidikan, kesehatan, boleh kembali aktivis di distrik dan baik.